amat sih di sini. Monster nggak ada, teman-teman yang lain juga nggak ada. Ah, main game aja lah. Welcome to Mobile Legends. Loh, siapa yang nelpon nih? Baru juga mau main game. Ah, ganggu aja. Iya, halo, siapa nih? Halo, Ultraman Tracker. Ini saya, Mas Iron. Kamu lagi di mana? Mas Iron, saya lagi di taman kota nih, Mas. Ada apa, Mas Iron? Ada situasi gawat nih. Ada monster yang lagi ngamuk di kota. Monster itu... Aduh, baterai HP saya lobet lagi. Ah, ya udahlah kalau gitu. Saya langsung cek aja lah monster yang dibilangin sama Mas Iron tadi. Loh, kenapa Ultraman Tracker langsung tutup teleponnya? Saya kan belum jelasin apa-apa tentang monster itu. Monster yang ada di kota itu titan raksasa. Terlalu beresiko kalau dia ngelawan monster itu sendirian. Ya udahlah, saya telepon Ultraman Zero aja buat backup Ultraman Tracker nanti. Iya, Mas Iron. Ultraman Zero, di kota ada monster titan raksasa. Ultraman Tracker sedang menuju ke sana. Tadi waktu saya telepon saya dimatiin sama dia. Saya belum jelasin apa-apa tentang monster itu ke Ultraman Tracker. Tolong kamu bantu dia ya. Oh, oke, siap, Mas Iron. Di mana monsternya ya? Saya coba mendarat aja lah di bukit yang tinggi itu. Biar lebih enak mantau keadaannya. Ya, Nah, dari sini kan enak ngeliat keadaan kotanya. Sepertinya di kepala ku ada serangga nih. Aduh, sakit. Saya nggak bisa bergerak nih. Wah, ternyata itu Ultraman. Berani sekali dia bertengger di kepalaku. Akan ku injak dia sampai mati. Datang lagi Ultraman pengganggu. Diam kau titan raksasa jelek. Terima ajalmu kali ini. Kamu gak apa-apa Ultraman Tracker. Badan saya sakit semua nih. Kayaknya tulang-tulang saya patah deh. Saya nggak tahu kalau lawannya tadi itu titan raksasa. Ya, salah kamu sendiri lah. Main langsung pergi aja. Padahal Mas Iron belum sempat kasih tahu info detailnya tentang monster itu ke kamu. Ya, gara-gara HP saya tiba-tiba lobet sih tadi. Tolongin saya dong, Ultraman Zero. Saya nggak bisa bangun nih. Tolong bawa saya ke markas dong. Ya udahlah kalau gitu. Wah, mana Ultraman-Ultraman Sojagon yang sudah menghabisi nyawa saudaraku? Keluar kalian Ultraman pengecut, atau kami akan menghancurkan kota ini. Iya. Baik Mas Iron, saya akan segera ke sana. Aduh, pocong kekar kemana sih? Di saat-saat gawat kayak gini, HP-nya malah nggak aktif. Saya harus berubah jadi titanium dulu nih. Mending saya buruan ke tempat titan itu deh. Sebelum mereka membuat kekacauan, urusan bala bantuan nanti ajalah dipikirin. Untung saya belum terlambat. Oke, sekarang saatnya saya berubah jadi besar. Hei, Titan kurang ajar. Berhentilah merusak kota ini. Diam kau Ultraman pengecut. Kami sudah menanti kedatanganmu. Ayo, saudaraku. Kita habisi Ultraman lemah ini. Baiklah. Repot juga ngelawan mereka sendirian. Kamu gak apa-apa? Iya, saya baik-baik aja. Syukurlah ada bantuan datang. Ayo buruan kita beresin titan ini. Baiklah. Terima ini. Makasih ya udah bantuin saya tadi. Iya gak apa-apa. Yang penting kita berdua selamat. Kota itu juga aman. Oh iya, kenalin saya Ultraman Zero. Maaf kalau boleh tahu kamu ini siapa ya? Saya Ultraman Taro. Saya kesini mau nyari Ultraman Taiga. Kami berdua datang dari kota sebelah. Kamu kenal sama Ultraman Taiga gak? Saya juga belum kenal dia sih. Tapi kayaknya dia Ultraman yang baik juga kayak kamu. Saya jadi pengen kenalan juga sama Ultraman Taiga. Gimana kalau kamu bantuin saya nyari Ultraman Taiga? Boleh juga tuh. Ayo kita berangkat. Yuk!
kok hari ini gak ada monster sih? Padahal kita udah repot-repot bawa pedang nih. Iya nih, apa mendingan kita patroli aja ya? Boleh juga tuh. Tapi kita tunggu Ultraman Z dulu deh. Paling bentar lagi juga dia dateng. Oh, Ultraman Z mau kesini juga? Ya udahlah, kita tungguin aja dia dateng. Ternyata di sini ada dua mangsa yang bagus. Kebetulan ada monster yang dateng tuh. Kita nggak perlu repot-repot patroli lagi deh. Dasar Ultraman sok jagoan. Kalian belum tahu kekuatanku yang sesungguhnya. Rasakan ini. Lemah sekali. Padahal aku belum mengeluarkan kekuatanku yang sesungguhnya. Diam kau monster. Tarik kembali ucapanmu itu. Ayo Ultraman Mebius, buruan kita habisi monster ini. Baiklah Ultraman Next. Kalian terlalu memandang rendah aku. Terimalah ini. Kenapa ini? Tubuh saya juga terasa aneh. Rasakan itu Ultraman-Ultraman sombong. Biarkan saja. Kalian akan mati dengan sendirinya. Aku akan mencari korban selanjutnya. Gimana ini? Kok kita jadi kakek-kakek tua kayak gini sih? Iya nih, pedang kita juga jadi tongkat kayak gini. Maaf ya saya terlambat. Loh, kok kalian jadi aneh gitu sih? Kalian lagi cosplay jadi kakek-kakek ya? Kamu siapa anak muda? Kok kayaknya saya pernah lihat ya? Waduh, kalian beneran jadi tua nih. Kok bisa jadi kayak gini sih? Apa ini semua mimpi ya? Ini semua karena... karena apa ya? Kok saya jadi lupa? Kayaknya ini ulah monster deh. Mungkin monster itu masih ada di sekitar sini. Saya harus buruan cariin monster itu sebelum makin banyak lagi yang jadi tua gara-gara ulahnya. Kamu mau kemana, anak muda? Hei, monster kurang ajar. Apa yang telah kau lakukan pada teman-temanku? Cepat kembalikan mereka seperti semula, atau kau akan kuhabisi di tempat ini. Datang lagi Ultraman sok jagoan. Sebentar lagi kau akan merasakan jadi tua seperti teman-temanmu tadi. Rasakan ini. Kok pedang saya jadi kayak gini? Rasakan ini. Terima ini. Akhirnya kalah juga monster aneh itu. Untung aja kamu berhasil ngalahin monster itu. Bisa gawat kalau kamu ikutan tua juga kayak kami tadi. Makasih ya udah nolongin kami Ultraman Z. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kalian semua baik-baik aja. Ayo kita patroli lagi cari monster. Ya udah, yuk.